Masa karantina di rumah ternyata bisa berdampak bagi kesehatan kulit. Pola makan kurang sehat, tidur tidak teratur dan stres bisa menyebabkan kulit cenderung kusam bahkan berjerawat. Kondisi ini membuat banyak orang ingin merawat kesehatan kulit wajahnya di klinik kecantikan. Nah, kali ini reporter Izon Ramadhani akan mengajak Anda mencari tahu hal apa saja yang harus diperhatikan saat melakukan perawatan di klinik kecantikan. Pemirsa, perawatan saat ini bukan hanya dilakukan oleh wanita saja, namun pria seperti saya juga harus melakukannya agar tetap tampil prima. Tapi di tengah pandemi corona seperti sekarang ini, kira-kira protokol kesehatan yang diterapkan di tempat perawatan wajah atau beauty clinic itu seperti apa ya? Apakah tetap aman? Yuk kita cari tahu. Sejak kenormalan baru di tengah pandemi virus corona, klinik-klinik kecantikan ketat menerapkan protokol kesehatan. Tentunya ini demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung. Salah satunya klinik kecantikan yang berlokasi di Tanjung Duren, Jakarta Barat ini. Setiap karyawan dan pengunjung wajib mencuci tangan dan selalu memakai masker selama berada di area klinik. Sebelum masuk klinik pun, alas kaki harus dibersihkan dahulu dan suhu tubuh diperiksa agar tidak terjadi kerumunan orang, jumlah pengunjung atau pasien dibatasi dan datang sesuai jadwal perjanjian. Satu ruang perawatan diperuntukkan hanya untuk satu pasien. Jadi saat perawatan berlangsung, kita menggunakan APD, kita pakai face shield, kita pakai mask, sama pakai hairnet. Nah, setelah itu kayak ruangannya sendiri, jadi sebelumnya pasien datang, itu pagi-pagi itu kita pel pakai cairan disinfektan, permukaannya kursi ya, apa namanya meja gitu, semua udah dilap sama cairan disinfektan, lalu jangan lupa sinar UV-nya. Jadi kita taruh sinar UV, kita tunggu sekitar 15-30 menit, jadi udaranya pun udah bebas dari virus dan kuman ya. Namun demi mengurangi risiko penularan virus corona, saat ini tidak semua layanan kecantikan bisa dilakukan. Di antaranya adalah perawatan kulit yang menggunakan teknologi laser. Terima kasih. Wah, pemirsa rasanya lega sekali setelah melakukan treatment wajah. Nah, bagi Anda yang ingin melakukan perawatan wajah di tengah pandemi corona, jangan takut. Yang pasti tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Muhammad Rinto, RTV.